Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid amma ba'du fa ya ikhwani azinallahu wa iyyakum ajma'in saya akan melanjutkan kajian tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nomor 40. Qurnuhu khairu quruni bani Adam. Abad di mana Nabi Muhammad hidup itulah sebaik-baiknya abad dibanding nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi sampai dari awal sejak manusia Adam, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sebaik-baiknya abad adalah abad Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buistu min khairi quruni bani Adam qarnan. Aku diutus dari sebaik-baiknya abad-abad anak Adam qarnan. Jadi setiap abad-abad yang terbaik adalah abadku. Hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu, sampai aku berada. Nah, aku berada di abad di mana aku berada. Jadi di masa hidup beliau maksudnya. Makanya ada riwayat khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaiknya abad adalah abad di mana Rasulullah hidup dengan para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, setelah Rasulullah wafat berarti masih ada sahabat. Ada sahabat kan? Tsumma alladziina yalunahum, kemudian at-tabi'in. Terus begitulah. Nah. Terus hadis yang lain dari Abu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu qurunin nasi qarni, sebaik-baiknya abad sepanjang hidup manusia adalah abadku, summa alladziina yalunahum, sahabat, tabi'in dan sebagainya dan seterusnya. Terus hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun, ada seorang bertanya, seorang sahabat bertanya, manusia siapa yang paling baik? Nah, qala al-qarnul ladzi ana fihi, dijawab Rasulullah, sebaik-baiknya abad adalah abad di mana aku hidup pada abad tersebut. Summa tsani, summa tsalis, kemudian abad sesudahku, abad sahabat, kemudian summa ladzina, abad para tabi'in, yaitu yang mengikuti sahabat dan tidak pernah melihat Rasulullah. Rawahu al-Imam Muslim. Ini hadis sahih. Sampai nomor 40, ikhwani fillah, dan dengan demikian saya tutup kajian hari ini. Untuk sore hari besok sudah tidak ada, walaupun buka bersama tetap ada. Mungkin buka bersama tetap ada sampai hari ini insyaallah. Mudah-mudahan ada sampai hari ini insyaallah. Jadi untuk kajian ini saya tutup sampai nomor 40. Insyaallah kapan-kapan bisa saya lanjutkan di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.